Seluruh aparat TNI Polri di jajaran Korem 162 Rewakti itu di tempatnya di Pantai Buang Balok, kita melaksanakan kegiatan karya bakti pembersihan pantai. Karya bakti ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-62 Kodam Dayana. Nah, kenapa kami melaksanakan pembersihan di Buang Balok ini? Karena terang, Buang Balok adalah salah satu destinasi wisata yang cukup ramai sebenarnya. Namun karena kondisinya tidak terawat, kebersihannya tidak terjaga, sehingga penurunan destinasi wisata tersebut.